Hasil Timnas Indonesia U18 melawan Alanyaspor U18, pertandingan mendadak dihentikan. Tapi sebelum kita bahas, subscribe, like, and comment channel ini dulu supaya Anda tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kami akan menyajikan informasi terkini, terbaru dan terupdate seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U18 menggelar uji coba kedua dengan melawan Alanyaspor. Timnas Indonesia U18 kembali memenangi pertandingan dengan skor 4-0. Walau laga tak selesai, gol skuad Garuda dicetak oleh Ronaldo Kuateh pada menit ke-1 dan menit ke-18. Rizky Pratama menit ke-5 dan gol bunuh diri dari pemain lawan. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Timnas Indonesia U18. Seperti diketahui, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan berhasil menaklukkan Antalyaspor U18 dengan skor 3-1. Untuk mengawali pertandingan, pelatih Sintayong menurunkan beberapa pemain yang sebelumnya tidak tampil sebagai starting XL. Dalam laga ini, Sintayong menerapkan formasi 4-3-3. Pertandingan dihentikan akibat hujan deras dan cuaca dingin. Karena cuaca yang tidak mendukung, pertandingan dianggap selesai sesuai kesepakatan kedua tim. Dengan skor akhir 4-0, kemenangan untuk Timnas Indonesia U18. Bagaimana menurut kalian? Ada jendela berjumlah 5. Walau tak berjumpa, semoga info ini bisa diterima. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda diberi rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah. Terima kasih.